Pemerintah Indonesia siap memberangkatkan jemaah umroh sesuai dengan peraturan yang diberlakukan Kerajaan Arab Saudi. Meski demikian, hingga kini pemerintah Arab Saudi belum menentukan kuota jemaah. Menteri Agama melaporkan hasil pertemuannya dengan pemerintah Arab Saudi dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI. Saat ini Kemenag sedang mempersiapkan keberangkatan jemaah umroh Indonesia. Menteri Agama bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri telah berkoordinasi untuk mengintegrasikan aplikasi Peduli Lindungi dengan aplikasi Tawakalna milik pemerintah Arab Saudi. Aplikasi Tawakalna akan memantau kesehatan dan status vaksin jemaah umroh selama beribadah. Sudah vaksin lengkap berapa, kita pilih dulu. Belum menghitung biayanya, kalau biayanya karena ada harus ada tambahan untuk PCR, harus ada untuk karantina. Tambahan biayanya berapa? Siapa yang harus nambah biaya kalau ada? Kalau kelebihan biaya, kelebihannya buat siapa? Kan begitu harus dihitung dulu semua. Ya kan? Harus dihitung dulu semua, jadi sabar. Tapi yang penting, yang paling penting bahwa suspens sudah dicabut. Artinya kita bisa menyelenggarakan kembali pada umroh. Sebelumnya pemerintah Arab Saudi menerbitkan aturan bahwa jemaah umroh dari luar negeri disuntik vaksin dua kali sebagai syarat mendapatkan visa umroh. Vaksin yang diakui oleh otoritas Arab Saudi bisa langsung melaksanakan umroh. Tes PCR dilakukan setelah menjalani karantina selama 48 jam. Jika dinyatakan negatif, maka jemaah dibolehkan langsung umroh. Tim Liputan iNews melaporkan.